bahkan sikap kalian nih, bahwasannya aku mau berjemur BD aku ya, yang B dan yang BB juga ya. Tapi di sini kandangnya itu sekaligus aku ngurusin kandangnya ini ya, kayak cuman tapi itu aku udah ngurusin kandangnya ya, dan seperti ini sekarang kandangnya. Nah seperti ini ya sekarang kandangnya ya temen ya, udah bersih dan udah aku bersihin semua, dan aku pakaiin alas kertas dan udah aku sediain makanannya atau sayurannya. Nah untuk biasanya tuh aku setelah jemur-jemur Baby Dragon, aku kasih sayurannya temen ya, dan ini sayuran sawi yang udah aku potong-potong kecil, dan lampunya juga, dan tempat baskingnya juga. Oke, untuk Baby Dragon-nya ini udah ada di luar ya temen ya, udah aku jemur dan rendam juga itu yang tadi. Oke, ayo kita langsung aja lihat Baby Dragon-nya ya temen ya. Oke teman-teman, ayo kita langsung aja tengok ya Baby Dragon aku yang aku jemur di depan. Ada dua Baby Dragon ya, yang satu baby dan yang satu udah bebe temen, yang sekitar ukuran 30 cm, dan yang baru baby itu masih ukuran 13 cm ya temen ya. Kita langsung aja tengok ke depannya. Oke teman-teman, ini lumayan cerah, dan itu Baby Dragon aku ya, aku jemur di container box. Container box seperti ini, dan ini yang baby ya temennya. Dan ini yang udah juve ukuran sekitar 30 cm ya temennya. Ini jenisnya red hippo litter bag ya temennya. Bisa kalian lihat sendiri, aku biasa jemurnya nih di sini di terik matahari yang cukup cerah hari ini itu untuk jemur. Oke teman-teman, untuk penjemurannya itu biasanya aku sekitar 15 sampai 20 menit direndam air ya, dan untuk selanjutnya itu tanpa rendam air. Untuk yang UV ya, untuk yang UV yang ini biasanya itu aku nggak rendam air sekitar 15 sampai 10 menitan, tapi dengan menggunakan semprot agar dia agak kehausan temen ya. Kebetulan juga ini aku baru rendam ya sekitar mungkin sekitar 10 menitan lah. Nah, begini teman-teman, untuk teman-teman yang mau berjemur BD-nya, yuk sekarang nih jemur nih, kebetulan masih panas fresh. Dan seperti inilah cara aku biasa jemur BD aku ya, dengan menggunakan container box seperti ini, karena mudah juga untuk dibawanya ya temennya, dibersihkan juga mudah. Nah, seperti ini ya temennya. Ini si Jenny dan ini si Johnny, dia kelaminnya jantan dan ini betina ya temennya. Mau bikin video yang seperti apa lagi mengenai BD ya temen ya.
Okay, next video akan lebih seru mengenai bergen atau yang lebih serunya lagi. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian yang menyara ide, dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara subscribe channel aku dan hidupin loncengnya agar kalian tahu update-update terbaru dari video-video terbaru aku, teman-teman. Saya Kim dan video-video aku untuk diri. Assalamualaikum.